semua, saya Kanna dari seorang pemirsa sosial YouTube channel. Hari ini, saya nak bercakap tentang 11 jenis-jenis kokurikulum. Pertamanya, pengenalan tentang kokurikulum. Pendidikan harus mampu menyesuaikan dinamakan yang berkembang kerana kurikulum peranan utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Emergent, sentiasa berubah, sentiasa terbuka untuk kemungkinan baru. Berasal dari minat, persoalan, isu semasa dalam satu persekitaran dan daripada satu kumpulan manusia. Okey, jenis-jenis kurikulum. Kurikulum integrasi, kurikulum operasi, kurikulum lingkaran, kurikulum cadangan, kurikulum aktiviti, kurikulum tidak formal, kurikulum masa depan, kurikulum tersirat, kurikulum rasmi, kurikulum dan kurikulum ideal. Pertamanya adalah kurikulum ideal. Berlandaskan pada pedagogi, fisiologi dan teori kurikulum, mengandungi unsur-unsur utama yang terdapat dalam falsafah dan matlamat pendidikan negara, kehendak dan aspirasi masyarakat, komponen, matlamat dan tujuan kurikulum, sukatan, pelajar dan huraiannya, bahan-bahan pelajaran, sistem pelaksanaan dan penilaian, kurikulum-kurikulum yang lengkap dan sempurna. Seterusnya, kurikulum rasmi. Kurikulum yang tersurat ialah kurikulum piawai. Boleh lihat, tersedia, terancang dan berurutan. Panduan asas untuk penulisan buku teks, persediaan, ringkasan mengajar, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Panduan penilaian dalam setiap peringkat persekolahan kebangsaan mengandungi dua bahagian, iaitu kurikulum formal dan kurikulum. Seterusnya, kurikulum formal. Kurikulum formal dikenali sebagai kurikulum rasmi, kurikulum terbuka atau kurikulum nyata. Mengakui kurikulum akademik yang dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran dan kurikulum operasi. Keempatnya adalah kurikulum operasi, dikenali sebagai kurikulum pengajaran atau kurikulum praktik. Okey, ringkasan mengajar yang disediakan oleh guru mengikut jadual waktu sekolah dan sukatan pelajaran. Seterusnya adalah kurikulum tidak formal, melibatkan interaksi sosial fisiologikal, melibatkan perasaan, sikap dan tingkah laku. Kokurikulum berlaku di luar kuliah, membantu sasia pelajar. Kurikulum tersembunyi secara tersirat dan tidak dinyatakan secara bertulis. Okay, pengalaman tambahan pelajar yang wujud atau dialami. Seterusnya adalah kurikulum teras. Masa kini, ia dibentuk berlandaskan kurikulum roda. Pembentukannya ialah menggabungkan satu demi satu temannya agar menjadikan perhubungan baru di antara mata pelajaran, mengutamakan perkembangan individu dan keperluan masyarakat. Setiap pelajar wajib mengambil mata pelajaran teras. Seterusnya adalah kurikulum integrasi. Mengabung jalinkan beberapa mata pelajaran yang berkaitan untuk menjadikan sesuatu mata pelajaran yang baru. Mata pelajaran alam manusia KBSA, mata pelajaran kajian tempatan KBSA, mata pelajaran sains KBSM. Seterusnya adalah kurikulum aktiviti, kurikulum pengalaman, kurikulum atau kurikulum perpustakaan pelajar. Okey, berlandaskan minat dan keperluan kanak-kanak. Kurikulum aktiviti ini diperkenalkan oleh John Dewey. Seterusnya adalah kurikulum lingkaran. Berlandaskan perkembangan isi pelajaran yang disusun mengikut bulat-bulatan bersepusat. Diberakal oleh Johann Amos Comenius secara 1592 hingga 1670. Diperbaiki oleh Brunner, memperkenalkan rancangan bahan pelajaran mengikut perkembangan pemikiran kognitif kanak-kanak. Seterusnya adalah menurut Robert E. Manson, idea-idea asas, konsep-konsep dan idea sistem pemikiran dan fakta-fakta yang penting. Kurikulum tersirat. Kurikulum
terlindung, kurikulum tersembunyi atau kurikulum tersisip mempunyai sifat tersembunyi atau sifat tidak dijangkakan atau diaturkan. Kurikulum informal, budaya dalam kurikulum spesifik, budaya di kalangan guru, budaya dalam kolektif pelajar, merujuk kepada hasilan interaksi di antara ketiga-tiga unsur yang berlaku dalam proses pembentukan budaya sekolah. Tambahan pula, cadangan kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pakar-pakar pendidik pertubuhan profesional dan pembuat dasar. Kurikulum bertulis dan dihasratkan. Panduan kurikulum negeri dan daerah. Kurikulum sokongan digambarkan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong dan menyampaikannya. Kurikulum yang diajarkan dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru. Kurikulum yang diuji, set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru. Kurikulum yang dialami atau dipelajari, perubahan pada nilai, persepsi atau tingkah laku. Kurikulum masa depan, pendekatan berpusatkan murid berupaya belajar sepanjang hayat. Itu saja untuk hari ini tentang jenis-jenis kurikulum. Sekian, terima kasih. Bye.